Oke teman-teman, ini dia pesananku, nasi goreng cita rasa Sumberjo Bojonegoro. Nasi gorengnya memang merah. Lagi mau bikin apa nih, Pak? Nasi goreng, Pak. Oh, nasi goreng. Berarti itu ya, telur dulu ya, pertama ya. Oh, terus daun bawang. Rambang goreng. Apa? Geprean, geprean itu ya. Geprean bawang. Wow. Ini mau bikin berapa porsi? Ini kok mirip ini saudara? Ya, adik kakak, makanya kok mirip. Ini namanya nasi goreng apa? Nasi goreng mawut ya. Mawut? Mas Sinten? Mawut Mas Sinten? Mas Yono, Mas Yulianto. Mas Yono, Mas Yulianto. Jualan kakak beradik nih ya. Alhamdulillah. Buka jam pinten, Mas? Mulai buka jam pinten? Mulai buka jam 4 sore. Sampai jam pinten biasanya? Iya, sampai jam 10, jam 9. Tiap hari buka. Oh, ada sausnya ya, Mas ya. Oh, terus dikasih kecap. Iya. Biasanya kuat berapa porsi masak wajan nih? 10-12. Kuat ya. Oke. Ya. Makan sini nanti. Oh, dikasih mie juga ya. Untuk satu porsinya harga berapa, Pak? Untuk satu porsinya? Untuk satu porsinya harga Rp10.000. Rp10.000. Selain nasi goreng ada menu apa? Nasi goreng, mie goreng, mie kuah. Oh, semua serba Rp10.000 ya? Thank you.
Lanjut bikin apa nih? Oh, mie. Mie goreng atau mie kuah? Oh, anak kecil suka manis ya. Nasi goreng minta manis ya. Oh, kalau mie goreng langsung dicemplung no. Ditutup biar matang sempurna. Oh, pakai sumpit ya. Bersihkan dulu. Dilapi dulu mas ya. Setiap selesai, waduh, bakulnya resik alur. Terus lama mas buka di sini mas? Sudah 11 tahun. Alhamdulillah. Sudah legend ya. Kalau aslinya, asli sini? Ya, Pucang Arum, Bawurno. Oh. Berarti ini bajak? Iya, ini Bali bajak. Oh. 11 tahun bajak ya? Wah, keren. Rezekinya di sini mas ya. Ini sudah digeprek ya, berambang bawangnya ya. Wah. Iya. Oke. Dia mau manis mau. Iling darah aman. Yang kakak yang mana? Kakak adik juga bisa semua ya mas ya? Bisa semua ya. Kalau jenengan capek baru digantiin kakaknya. Gantian ya. Baune ben gak kiu-kiu. Oh, my God.
bikinnya sat-sat ya mas ya. Sudah 11 tahun ya, makanya lihei. Oh berarti ini gak pedes loh mas ya? Nasi gorengnya memang gak pedes gitu ya? Oh pedesnya itu ya? Tapi no. Tak kira pedes saya omongan tau gue mas ya. Lebih pedas dari itu. Dari segalanya. Super kilat ya bikinnya. Sayurannya sawi ya Pak ya. Kalau untuk nasinya berapa kilo nih, Pak? 8 kilo. 8 kilo ya. Waduh. Taruh boran nih. Terus sawinya ini, teman-teman ya. Sawinya fresh. Kemudian yang kiri ini ada apa, Pak? Mie. Mie-nya bikin sendiri apa? Jadi. Beli jadi ya. Biar praktis ya, Pak ya. Mas pesenanku, satu dulu aja dulu. Oke. Ini di total berapa ini mas? Ini satu piringnya? Satu porsi 10. 10.000. Wes gak pakai lama langsung saja. Mari melemu bersamaku. Oke teman-teman, ini dia pesananku nasi goreng Cita Rasa Sumberjo Bojonegoro. Nasi gorengnya memang merah. Tidak pedas ini ya. Ini merahnya merah saus dan ada kecapnya dan kecerutan-kecerutan bumbu rempah-rempah. Wow, mantap. Di sini kalau pedas karek nyeplos. Ada mie-nya, ada telurnya, ada ayamnya. Tadi sudah dicampur aduk ya. Namanya ini nasi goreng mawut, ana timun dan ada kerupuk. Aromanya sudah menggoda sekali. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep lur. Dari aroma bawang, geprekannya, berambangnya kerasa banget. Saus-sausnya juga kerasa, nggak terlalu over. Pas banget. Dan kita makannya lesehan di pinggir jalan. Kalian letaknya ini pas di pinggir jalan raya ya. Depan Laskar Buah.
jatuh teman-teman. Minta kerupuknya lagi bang. Oke. Nih, gelundung. Telur-telur arenya sudah menyatu ya, jadi satu sama nasinya, jadi gurih. Udah full sayur ya, ada sawi, mantap. Alhamdulillah kenyang pol teman-teman ya. Nasi goreng cita rasa ini memang super mantap, lezat pol, wajib kalian coba kalau berkunjung ke Sumberjo Bojonegoro. Sekian review hari ini dari Chef Vince Panamera, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik dan murah meriah, kalian bisa tulis di kolom komentar, insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngembe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.